brother. Malam, dan hari ini gue tuh dari sore ya, Tura sore. Ya. Dari sore gue, Tura sama Angga, kebetulan Angga juga udah pulang. Kita lakukan foto session di sini sekaligus explore studio yang bagus banget. Ini studio Belinsky. Benar. Ini ownernya Tura. Halo. Anak muda yang gokil banget dan punya vision sama konsep studio yang menurut gue berbeda. Yeah. Available lightnya keren banget Tura. Wah, thank you. Gue tadi jam-jam 3 sore ya, kalau salah ya, jam 3 jam 4 sore kita udah start foto session dengan Dacia ya kalau gak salah modelnya. Yeah. Mm-hmm. Kita explore available light karena lagi bagus-bagusnya, kebetulan juga habis hujan jadi cahayanya juga agak soft ya, benar. Dan keren banget. Tanya sama ownernya, yeah. Gimana dia bikin konsep studio ini seperti yang kita lihat sekarang ini, yang kalian lihat juga di foto-foto gue, Angga sama Tura. Yeah. Apa ya inspirasinya mungkin, terus kok bisa mikirin kayak available light yang juga bagus ini, pasti ada reason ya. Gimana Tura? Oke, okay. Kenalin aku Tura, content creator yang kuliah di Rusia, jadi lulusan dari Rusia. Oh iya benar. Iya. Kebetulan sebenarnya kalau kita awalnya sih sebenarnya bikin konsep kayak gini memang suka nonton-nonton series gitu bang. Oke. Okay. Jadi kan biasanya kalau aku sukanya nonton film yang thriller, horor-horor gitu. Nah, lagi mencoba maksa ini karena nggak cocok kan kalau mau bikin studio tapi masa looks thriller gitu. Akhirnya aku mikir cek beberapa series ke Korea. Oh ternyata okay. Cocok banget nih. Oh, yang dari series-series Korea nih? Series Korea. Ah. Kemarin kita terinspirasi dari series Korea Our Beloved Summer. Sebenarnya nggak nonton-nonton banget, tapi pas ada momen namanya Choi Ung, itu lagi belajar di sana. Oh, dia okay. Kayak apa ya? Kayak suka ngelukis itu bang. Nah dia biasanya kalau ngelukis itu taruh di belakang. Ya? Iya. Nah gitu. Jadi memang kita bikin looks-nya tuh seperti itu, sama yang background kedua yang di jendela. Gitu. Karena memang mereka konsepnya memang homey banget, jadi kita bikin background 1 sama background 2 itu terinspirasi dari Our Beloved Summer dari okay. Netflix. Termasuk ya, juga jendelanya? Termasuk jendelanya karena juga. Karena jendela ini punya efek yang bagus banget di lighting sih. Iya jadi sih. Jadi kalau kita lihat ya tadi pas shoot-shoot pertama, lighting yang jatuh ke modelnya itu jadi bagus banget. Apalagi modelnya juga bagus sih. Modelnya bagus, terus terutama sih juga ambience sih Tura. Yeah. Di ambience di ruangan ini dengan mata kita aja nih, mata kita bukan mata kamera, kita udah bisa lihat tuh enak, soft, gitu ya, homey gitu. Nah ambience itu ketangkep dengan bagus di fotonya foto sih hari itu. Ini. Wah itu thank you banget sih. Sebenarnya aku kalau fotografi agak kurang. Biasanya kalau yang memang ku konsep ini lah ke videografi kak. Iya, Tura ini bikin film sama series. Juga ya? Iya sama short movie sama series juga. Jadi gue akan belajar banyak nih. Waduh, kurang-kurang ya. Lebih ke director sih kalau saya sendiri gitu. Okay. Jadi memang konsepnya memang pingin sekali punya studio luas. Makanya kita juga kalau diproduksi kayak contoh beberapa videographer sini pasti bikinnya konsepnya harus berubah gini bang. Dirubah semua ya? Dirubah semua. Okay. Bahkan ini juga kita jangan deh sampai Korea banget. Aku bikinnya konsep agak Bali sedikit nih. jadi masih ada yang corner yang ini lebih ke Bali. Ke Bali dikit lagi nih. Sama apa? Sofa-sofa yang ada di Bali, di villa-villa gitu. Terus tadi gue sempat dapat cerita dari Tura mengenai tembok yang apa namanya teksturnya tuh. Dibuat seperti itu, bentuknya itu, gitu ya. Itu gimana tadi ceritanya tuh keren banget sih. Jadi sebenarnya gimana ya? Kemarin tuh bentuknya benar-benar rapi banget, bulat-bulat gitu, setengah-setengah lingkaran. Oh, jadi cuman tembok ini bulat gitu. Iya, bentuk setengah lingkaran gitu. Okay. Tapi karena aku nggak mau yang kelihatan ini jelek banget kan kalau misalnya formal banget. Ya udah tak paksa ini. Jadi aku mukul bongkar-bongkar sendiri gitu semauku. Kalau tukangnya kan jadi agak kurang. Tapi shape-nya jadi unik ya. Unik jadi ya. Random banget gitu. Oke sih. Itu sih sebenarnya yang paling gue suka ya di momen tembok ini. Yes. Tadi available light kita explore semua nih, Tura ya. Terus kita manfaatin juga
kayak lighting itu untuk jadi foreground tadi pas siang ya. Setuju banget. Soalnya sebenarnya kalau dari aku jujur, kita memang kalau foto di sini rata-rata bahkan kita fotoin customer emang lebih ke full frame. Okay. Kayak ya udah foto-fotoin white aja ngeliatin studionya moodnya seperti apa. Okay. Tapi ada ternyata ketemu Bang Fajar juga yang benar-benar seorang fotografer, emang ada teknik-teknik khusus yang ternyata banyak banget spot di Balinese ini ada yang bagus, terutama yang kayak foreground-foreground gitu. Mungkin karena gue baru foto di sini ya. Iya mungkin ya. Gue bisa mengeksplor bebas gitu. Bebas ya. Itu. Gak ada boundaries. Karena biasanya kan kalau tura mungkin karena udah terlalu sering. Sering. Oh iya benar sih. Jadi eksplorasinya mungkin suka jadi sama gitu kan. Iya setuju. Ya, ya mungkin itu gunanya kita hunting bareng sih. Oke. Okay. Hunting bareng, kita jadi belajar bareng. Jadi kita bikin lah di sini. Setuju. Karena nanti point of view sama angle of view-nya orang tuh akan beda-beda. Yeah. Dan menarik tergantung dari preferensinya mereka kan. Kayak gue tuh memang terbiasa dengan foreground, dengan bikin framing, terus portrait gitu ya. Iya. Makanya tadi Turah lihat, gue manfaatin lampu untuk foreground-nya, gue bisa dapetin kayak apa ambience-nya di depan gitu kan, jadi lumayan menarik sih. Nah, tapi nanti next time mungkin kita akan bikin konsep sesuai sama konsep desainnya Turah nih, jadi mungkin kita next time, kita harus bikin kayak Korean konsep gitu. Ya. Kita harus nyoba couple nih. Betul, cari model Korean. Oh iya bener. Konsep ya, sambil bikin-bikin short clip aja. Tadi gue sempat bikin short clip dan itu... Wah! Short clip itu ya, menurut gue bisa bagus di gue ya. Menurut gue short clip yang gue bikin keren karena ambience-nya memang bagus tuh. Wah, thank you banget. Good lah. Kayaknya memang jam terbaik di sini jam sore. Jam sore. Biasanya kalau pagi gimana? Pagi kayak tadi enggak? Pagi sebenarnya ya kita beruntungnya juga hujan sih. Okay, biasanya kalau ya? yang soft gitu. Kalau misalnya sinar matahari itu masih terlalu agak keras gitu. Biasanya kita foto tuh jam 3 jam 4. Jam 4. Kalau pagi matahari masuk enggak? Matahari enggak masuk. Oh, okay. Kemarin jam 4 sore masuk, jam 4 sore. Jadi masuknya yang sana gitu. Tapi event matahari nggak masuk karena jendela yang gede, jadi kita tetap dapat soft light-nya. Jadi teman-teman kalau mau kesini, kalian lihat di bawah ini nih, gue kasih alamatnya. Kontak langsung Tura atau adminnya ada Joshua di sini ya. Dia helpful banget hari ini ya, walaupun banyak salahnya. Iya. Guys, Josh keren banget. Oke, Tura sekali lagi thank you. Thank you bang. Gue pasti akan sering-sering foto di sini dan kita. Mungkin di bulan ini or bulan depan kita bikin workshop di sini. Oke, mantap. Oke, Tura, thank you. Oke, thank you guys. Bye.